Halo, apa kabar Sobat Tani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, Ari Dwi Krisnanto, masih di ADK Channel. Nah, di video kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil tanaman cabai yang saya tanam secara organik. Saat ini usia cabai ini memasuki 20 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Nah, seperti ini hasil dari tanaman cabai organik saya. Di usia 20 hari setelah pindah tanam, sudah banyak bermunculan tunas air di ketiak daun pada ini batang cabai, teman-teman. Nah, ini nanti akan saya lakukan perempelan atau pewiwilan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini banyak tunas yang bermunculan, nanti akan saya ambil dua saja. Kita lihat ini. Ini juga sudah banyak bermunculan, teman-teman. Nah, selain perempelan pada tanaman cabai ini, nanti akan saya lakukan penyemprotan seperti biasa. Saya menggunakan rendaman air tembakau sama bawang putih, teman-teman, yang seperti ini yang sudah saya saring. Nanti akan kita semprotkan secukupnya saja. Dan tidak kalah pentingnya, ini senjata pamungkas saya, garpu dapur. Nah, ini fungsinya untuk menggemburkan media tanam pada tanaman cabai ini. Tujuannya yaitu agar perakaran dari cabai ini selalu mendapatkan suplai oksigen secara maksimal, sehingga bisa memacu pertumbuhan dari tanaman cabai yang kita tanam. Nah, untuk teman-teman yang menunggu cara saya melakukan pemotongan pucuk cabai, ini sudah saya siapkan, teman-teman. Ini calon cara saya menanam cabai non organik dengan teknik potong pucuk. Ini nanti sudah siap saya siapkan bibit cabai rawitnya, teman-teman. Ini jenis cabai rawit dari negara Taiwan. Ditunggu saja videonya, pasti akan saya buatkan cara melakukan potong pucuk. Oke, langsung saja teman-teman, kita lakukan perempelan atau pewiwilan pada tunas-tunas yang berlebih ini. Seperti apa cara saya melakukan? Simak videonya berikut ini. We'll be right back.
Nah itu tadi teman-teman cara saya merawat cabai ini secara organik. Semoga video tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini menanam cabai secara organik. Saya doakan nanti hasilnya bisa bagus dan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani muda Indonesia.